KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar dan juga para penonton, apa khabar hari ini? Baik, hari ini para pelajar bersama-sama dengan cikgu, Cikgu Muhammad Fazli bin Ahmad dari Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak 6 Selangor akan menceritakan kepada semua tentang Tingkatan 6 Bukan Pilihan Terakhir. Baik, apabila sebut Tingkatan 6 Bukan Pilihan Terakhir ini, seolah-olah macam cikgu nak minta para pelajar jadikan Tingkatan 6 ini sebagai pilihan, kan? Jadi, kalau katakan nak jadikan Tingkatan 6 itu sebagai pilihan, kena dengar apa yang cikgu nak sampaikan pada hari ini. Baik, para pelajar, tentunya nanti selepas tamat saja Tingkatan 5 ataupun para pelajar yang berada di Tingkatan 4 dan sebagainya, boleh membuat perancangan untuk sambung belajar di mana selepas tamat saja Tingkatan 5 ataupun selepas tamat saja SPM. Okey, tentunya para pelajar dah tahu selepas SPM ada banyak laluan yang boleh pelajar pilih, antaranya ada sijil, diploma, asasi, matrikulasi dan sebagainya, dan ada lagi satu laluan iaitu laluan STPM. Baik, STPM ini para pelajar antara pilihan yang mana para pelajar boleh pilih. Kenapa para pelajar boleh pilih? Nanti cikgu akan nyatakan kenapa. Antara yang menarik di Tingkatan 6 adalah mengenai yuran. Baik, cikgu nak sebutkan kat sini pada pelajar, di Tingkatan 6 ini ada yuran yang perlu dijelaskan. Okey, baik, iaitu antaranya adalah yuran asas sebanyak RM120 dan juga yuran mata pelajaran sebanyak RM90 satu mata pelajaran. Ini menjadikan jumlahnya ialah sebanyak RM480. Wah, banyak tu. Okey, macam mana nak selesaikan ni? Nak kena bayar ke? Okey, baik, para pelajar, kalau katakan para pelajar adalah pelajar daripada sekolah kerajaan ataupun sekolah bantuan kerajaan, yuran ini tidak perlu dibayar. Maknanya kata percuma. Wow, jadi kalau dah percuma, tentunya ini adalah satu peluang yang terbaik. Para pelajar boleh ambil peluang ini untuk belajar secara percuma. Dah kata tadi ada yuran tapi tak perlu bayar, rupanya percuma. Maka ini adalah peluang terbaik untuk para pelajar masuk ke Tingkatan 6 dan seterusnya belajar, menjadikan Tingkatan 6 ni sebagai pilihan yang pertama atau pilihan utama untuk sambung belajar selepas SPM. Okey. Baik, itu mengenai yuran. Para pelajar dah tahu bahawa yuran tak perlu dibayar. Jadi boleh jimat duit kita ataupun jimat duit mak ayah kita, kan? Okey, yang kedua, apabila kita nak masuk ke Tingkatan 6 ni, kita dah tahu dah bahawa sekolah ataupun kolej Tingkatan 6 yang ada itu adalah berdekatan dengan rumah kita. Okey, berdekatan dengan rumah kita. Jadi bila sebut berdekatan, tentunya sekolah ataupun kolej yang kita pilih itu nanti berdekatan dengan rumah kita. Jadi bila dekat dengan rumah kita, kita boleh pergi ke sekolah naik kereta sendiri, naik motor sendiri, naik kenderaan sendiri, ataupun kita boleh minta mak ayah kita hantar. Jadi itu memberi kelebihan juga pada kita sebenarnya. Apabila kita belajar dekat, boleh mak ayah hantar, boleh pergi sendiri, ataupun kalau kita duduk asrama Tingkatan 6 nanti, bolehlah ibu bapa kita melawat dan sebagainya. Jadi itu memudahkan kita. Jadi tenanglah kita nak belajar, kan? Kalau tak, kita nak belajar tempat jauh-jauh, jadi nanti tak tenanglah, stres dan sebagainya. Ini kita masuk saja Tingkatan 6, kita belajar dekat dengan rumah. Seterusnya, bila cikgu kata dah sebut yuran murah tadi, lepas tu belajar dekat dengan rumah, ada lagi kelebihan-kelebihan lain yang para pelajar perlu pertimbangkan untuk masuk ke Tingkatan 6 ni. Antaranya adalah tempoh belajar yang pendek. Okey. Apabila cikgu sebut pasal belajar yang pendek, tempoh belajar yang pendek ini, maknanya di Tingkatan 6 ni kita hanya ada 3 semester saja. Okey. 3 semester ni bersamaan dengan setahun setengah. Okey. Setiap semester tu lebih kurang 6 bulan. Okey. Jadi dalam masa setahun setengah, para pelajar akan menamatkan pengajian dalam bidang STPM, dalam peringkat STPM. Okey. Jadi masanya pendek. Selepas itu, para pelajar boleh isi UPU dan mohon ke mana-mana universiti awam. Jadi, ini adalah laluan yang terbaik untuk pelajar-pelajar pilih supaya para pelajar boleh sambung belajar selepas
tamat saja STPM nanti. Dalam masa setahun setengah dah habis belajar, boleh isi UPU dan sambung belajar. Seterusnya, yang ini lagi menarik. Apabila sebut pasal tingkatan 6 ni, kau pergi sekolah pakai baju apa? Baju sekolah ke untuk tingkatan 6? Okey. Baik. Untuk pelajar tingkatan 6 ni, sebenarnya para pelajar pergi ke sekolah memakai pakaian biasa saja. Smart casual. Pakailah macam pakaian cikgu. Boleh, tak ada masalah. Tetapi perlu mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah ataupun pihak kolej. Jadi para pelajar, yang ini memang menariklah. Nanti akan ramai pelajar yang pergi ke sekolah dengan gaya-gaya masing-masing lah kan. Kalau katakan ada baju raya ke baju-baju yang masih belum pernah dipakai, digayakan sebelum ni, bolehlah dibawa ke sekolah, dipakai untuk ke sekolah ataupun ke kolej untuk belajar, untuk masuk ke kelas tingkatan 6. Okay? Tapi macam cikgu bagi tahu tadi, pelajar-pelajar perlu mematuhi peraturan pakaian yang telah ditetapkan. Baik, banyak dah cerita pasal kelebihan tingkatan 6 tadi kan? Sekarang ini, cikgu nak ceritakan pula kepada para pelajar macam mana nak memohon masuk ke tingkatan 6. Okey, baik. Nak isi borang apa? Nak buat apa? Nak masuk dalam mawet apa dan sebagainya? Baik, para pelajar, untuk masuk ke tingkatan 6 ni sangat mudah. Okey, sangat mudah. Para pelajar hanya perlu tunggu sahaja pengumuman oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana nanti mereka akan maklumkan bahawa para pelajar boleh menyemak untuk masuk ke tingkatan 6. Jadi tak perlu memohon, tak perlu buat apa-apa. Pelajar-pelajar yang layak, okey, pelajar-pelajar yang layak akan ditawarkan secara automatik. Yang tu memang lagi mudah. Maknanya kata tak perlu mohon, tak perlu apa orang kata, tak perlu isi borang dan sebagainya. Hanya perlu tunggu tarikh pengumuman oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, pihak KPM, yang mana mereka akan masukkan ke dalam portal pelajar-pelajar yang layak ditempatkan di mana-mana sekolah ataupun di mana-mana kolej tingkatan 6. Jadi para pelajar, kalau katakan nak masuk ke tingkatan 6 selepas ni, nak mohon kat mana? Memang tak perlu memohon, hanya perlu tunggu dan buat semakan di portal yang disediakan nanti. Okey, itu yang dapat. Yang tak dapat macam mana? Yang tak dapat, kena buat rayuan. Okey, kena buat rayuan lah. Rayuan juga nanti biasanya akan diletakkan juga di dalam portal itu untuk pelajar-pelajar yang tidak layak membuat rayuan. Okey, jadi para pelajar yang berminat nak masuk ke tingkatan 6, pelajar-pelajar hanya perlu tunggu iklan yang akan diberikan oleh pihak kementerian dan seterusnya membuat semakan. Sekiranya tak layak, buat rayuan. Itu saja. Semudah ABC. Jadi, nak masuk tingkatan 6 ni tadi, kalau katakan yuran tu dah percuma, nak masuk pun sampai pihak KPM tawarkan. Begitulah bagusnya, begitulah baiknya, terbaiknya tingkatan 6 ini, yang mana para pelajar hanya perlu menunggu dan mendapat tawaran dan seterusnya mendaftar sebagai pelajar dan belajar untuk dapat masuk ke universiti awam. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang ini tentulah para pelajar nak tahu, bila kita nak masuk ke tingkatan 6 ni nak belajar apa kan? Jadinya kat sini cikgu nak bagi tahu bahawa bila kita masuk ke tingkatan 6, kita hanya perlu ambil 4 sahaja mata pelajaran. Jadi nampak macam senang ni kan, 4 mata pelajaran kan? Okey. Kalau SPM dulu kita ambil 9, kita ambil 10, kita ambil 11 dan sebagainya. Tapi di peringkat STPM kita hanya ambil 4 sahaja. Senang ke susah? Itu nanti kena masuk dan belajar baru kita tahu. Okey, baik. Tapi apa yang cikgu nak bagi tahu kat sini adalah apabila kita masuk ke tingkatan 6, mata pelajaran yang wajib kita ambil adalah mata pelajaran pengajian am. Ini pelajar kelas sains ke, sains sosial ke, aliran agama ke, wajib ambil mata pelajaran pengajian am. Kenapa perlu ambil mata pelajaran pengajian am? Sebab mata pelajaran pengajian am ini adalah mata pelajaran yang mana para pelajar wajib lulus untuk syarat masuk ke universiti. Semua universiti dalam negara ni
universiti awam lah ya, mereka meminta untuk syarat pengajian am itu lulus penuh, iaitu lulus penuh ni para pelajar perlu dapat sekurang-kurangnya C. Kalau pelajar dapat C minus, makna kata para pelajar tak layak untuk memohon masuk ke universiti. Ha, itu sebab cikgu bagi tahu tadi awal kan. Kalau katakan mata pelajaran tu kita tak dapat keputusan yang baik, kita boleh buat ulangan. Termasuklah mata pelajaran pengajian am. Jadi para pelajar, untuk mendapatkan keputusan yang baik ataupun keputusan yang lulus penuh, para pelajar perlulah merancang. Merancang apabila dapat keputusan yang tak baik, keputusan yang kurang baik tadi, gunakanlah peluang untuk repeat paper ataupun ulangan tadi supaya para pelajar boleh mendapat keputusan yang baik. Okey, berbalik kepada mata pelajaran tadi, makna kata pengajian am tu para pelajar perlu ambil dan juga perlu lulus penuh mendapat sekurang-kurangnya C yang seperti yang cikgu bagi tahu tadi, supaya para pelajar melepasi syarat khas, okey, ataupun syarat am untuk masuk ke universiti. Jadi semua universiti dia akan minta syarat am ini, iaitu antaranya adalah mendapat sekurang-kurangnya C ataupun lulus penuh untuk mata pelajaran pengajian am dan mendapat PNGK 2.0. Okey, itu antara syarat am. Cikgu tak akan cerita hari ini mengenai syarat am dan sebagainya, tapi cikgu nak bagi tahu bahawa para pelajar akan mengambil 4 mata pelajaran, okey, di peringkat STPM. Ada juga para pelajar yang pelajar mengambil 5 mata pelajaran. Tu bergantung kepada pelajar sama ada mampu atau tidak untuk mengambil 5 mata pelajaran. Tetapi sekiranya masuk ke sekolah ataupun ke kolej tingkatan 6, biasanya para pelajar akan mengambil 4 saja mata pelajaran. Okey. Jadi satu tadi pengajian am, 3 lagi apa? Baik, 3 lagi itu adalah mata pelajaran yang telah disediakan pakejnya oleh pihak sekolah ataupun pihak kolej. Jadi para pelajar boleh memilih mana-mana kombinasi pakej yang telah disediakan oleh sekolah ataupun yang telah disediakan oleh kolej tingkatan 6 untuk pelajar pilih dan seterusnya pelajar belajar untuk STPM. Okey. Jadi ini akan menjadikan kombinasi 4 mata pelajaran yang mana para pelajar perlu ambil untuk peperiksaan STPM. Jadi yang wajib tadi ialah pengajian am, kemudian dicampur lagi dengan 3 mata pelajaran lain, dan seperti yang telah cikgu bagi tahu tadi, mata pelajaran yang kelima adalah mata pelajaran MUEN. Ada juga yang bertanya dengan cikgu, apakah mata pelajaran yang ditawarkan di peringkat STPM? Sebenarnya para pelajar boleh merujuk kepada laman web MPM. Dekat sana ada digariskan, ada ditunjukkan, ada dipaparkan sebanyak 23 mata pelajaran STPM daripada pengajian am. Kemudian ada mata pelajaran sains sosial, mata pelajaran aliran agama dan juga mata pelajaran aliran sains. Jadi banyaklah mata pelajaran yang ditawarkan di peringkat STPM ni, ada 23, tetapi bergantung kepada, macam cikgu bagi tahu tadi, bergantung kepada kolej ataupun sekolah menyediakan pakej yang mana. Jadi para pelajar sebenarnya tak boleh memilih mata pelajaran tertentu sebab sekolah ataupun kolej dah menetapkan kombinasi mata pelajaran. Bergantung kepada sekolah. Kalau katakan pelajar berminat nak ambil ICT, pelajar kena cari kolej tingkatan 6 ataupun sekolah tingkatan 6 yang menawarkan mata pelajaran ICT, kerana tak semua sekolah, tak semua kolej menawarkan mata pelajaran yang berkaitan dengan ICT lah tadi kan, sebagai contoh. Dan juga kalau katakan adik-adik ataupun para pelajar berminat untuk mengambil mata pelajaran tertentu, sekiranya tak ditawarkan di sekolah yang ada, para pelajar boleh juga mohon pindah ke sekolah ataupun ke kolej yang menawarkan mata pelajaran tersebut, ataupun para pelajar ambil sajalah pakej yang ada di sekolah tersebut. Okey, jadi itulah mengenai mata pelajaran yang ada di tingkatan 6. Ingat pengajian am itu adalah mata pelajaran wajib, mata pelajaran teras yang perlu diambil oleh semua pelajar dan juga wajib lulus. Yang lain-lain pun memanglah wajib lulus kan, supaya nanti keputusan tu lebih baik dan seterusnya para pelajar dapat masuk ke universiti. Didik TV KPM. KPM.
Baik para pelajar, seperti yang cikgu nyatakan awal tadi, bila kita masuk saja ke peringkat STPM ni, memanglah sasaran kita nak sambung belajar di peringkat universiti awam. Okey, dalam bidang ijazah sarjana muda dan sebagainya. Baik, bila tanya dengan cikgu, ramai ke pelajar yang masuk ke universiti selepas STPM ni? Okey. Yang ini cikgu akan ceritakan berdasarkan kepada analisis yang ada di sekolah cikgu. Okey. Baik, pada tahun 2019, okey, tahun 2020 ni belum lagi ada analisis lah sebab para pelajar belum masuk lagi. Baik, pada tahun 2019, pelajar cikgu ada seramai 328 orang. Okey, ramai tu 328 orang kan? Okey. Yang layak memohon masuk ke universiti ialah seramai 301 orang. Wah, yang layak mohon masuk universiti pun ramai tu, 301 orang. Maknanya daripada 328, 301 saja, 301 tu layak, maknanya lebih kurang 27 orang saja yang tak layak. Tak layak ni mungkin atas sebab mereka mendapat PNGK bawah 2.0. Okey, jadi memang tak layaklah seperti yang cikgu maklumkan tadi untuk syarat AM itu. Okey, jadi daripada 301 itu, para pelajar ada berapa yang masuk ke universiti? Okey, cuba teka berapa. Boleh tak? Okey, daripada 301 orang yang berjaya masuk ke universiti adalah lebih daripada 200 orang. Maksud kata pelajar-pelajar STPM di sekolah cikgu ni, di kolej cikgu ni, para pelajar memang ramai yang masuk ke universiti awam. Ramai masuk universiti awam tau. Jadi jangan pandang sebelah mata dengan para pelajar STPM, kerana mereka adalah pelajar-pelajar yang layak masuk ke universiti. Okey, 200 lebih tu. Alah cikgu, masuk universiti mana? Okey, baik, masuk ke universiti mana? Kalau boleh cikgu kongsikan, pelajar-pelajar cikgu, kalau katakan paling ramai masuk UiTM. Masuk UiTM ramai. 58 orang masuk UiTM. Okay. Para pelajar yang masuk ke UPM adalah seramai 11 orang. Wow, ramai juga masuk ke UPM. UKM ada 11 orang. Wah, ada 11 orang. USM ada 8 orang. Baik. Ramai juga tu masuk yang masuk ke universiti-universiti yang terkemuka untuk pelajar STPM. Baik. Pelajar tanya lagi, cikgu, kalau katakan USM, UKM, UPM, saya nak tanya berapa ramai yang masuk ke UM? Para pelajar, UM ada 7 orang pelajar cikgu yang masuk, berjaya masuk ke Universiti Malaya. Alright, makna kata para pelajar, pelajar-pelajar cikgu lepasan STPM ni, kalau katakan 200 lebih tadi masuk ke universiti, makna kata daripada Perlis sampai ke Johor, daripada Pahang sampai ke Kelantan, daripada Sabah sampai ke Sarawak, memang semua ada pelajar cikgu. Pelajar-pelajar kolej tingkatan 6, pelajar-pelajar STPM, pelajar-pelajar sekolah tingkatan 6. Okey, baik. Jadi jangan risau, jangan susah hati. Pelajar-pelajar yang mengambil STPM ini memang berpeluang untuk masuk ke universiti. Yang penting kena belajar bersungguh-sungguh, lulus pengajian AM dan dapatkan pointer 2.0 ke atas. Tapi kena jaga-jagalah, jangan dapat 2.0 tu sebab minimum sangat kan. Kena dapat 3.0 dan sebagainya supaya peluang kita untuk masuk ke universiti itu lebih tinggi, lebih peluangnya lebih banyak, supaya para pelajar dapat peluang dapat tempat di universiti. Okey, jadi ramai ke tidak yang masuk ke universiti? Memanglah ramai, dengan syarat kalau pelajar-pelajar berusaha, insya-Allah pelajar-pelajar juga akan berjaya. Baik para pelajar, cikgu rasa dah banyak benda yang cikgu kongsikan mengenai tingkatan 6 ini sebagai pilihan para pelajar. Baik, apa yang menjadi harapan cikgu adalah para pelajar perlu membuat keputusan yang terbaik untuk para pelajar, untuk masa depan para pelajar. Jadi pilihan ini para pelajar perlu perhalusi, perlu buat satu-satu, kena buat check and balance, kena buat apa, senarai semak, yang mana yang terbaik untuk para pelajar. Tetapi untuk para pelajar lepasan SPM yang memilih tingkatan 6 ini sebagai laluan pendidikan para pelajar, insya-Allah cikgu memang yakin bahawa ini adalah peluang terbaik, pilihan terbaik para pelajar untuk sambung belajar di peringkat yang seterusnya.
Kerana apa? Macam cikgu bagi tahu tadi, tingkatan 6 ini murah, tingkatan 6 ini sebenarnya bukanlah mudah, tapi ada peluang untuk memperbaiki keputusan dan sebagainya. Okey, jadi peluang-peluang sebegini mungkin para pelajar tak boleh dapat di tempat lain. Para pelajar hanya boleh dapat di tingkatan 6 sahaja. Nanti para pelajar kalau dah dapat tawaran ke tingkatan 6, para pelajar perlulah belajar bersungguh-sungguh. Okey. Kita kenalah apa orang kata, kenalah berusaha untuk kerjaya kita pada masa akan datang. Jadi pilihan yang kita buat sekarang ini pastikan merupakan pilihan terbaik, pastikan merupakan pilihan yang boleh membantu kita pada masa akan datang supaya kehidupan kita akan bertambah baik, kehidupan kita akan bertambah apa orang kata mudah dan sebagainya. Kerana hanya dengan ilmu pendidikan sahajalah kita boleh apa orang kata menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi ilmu itu sangat penting. Ilmu itu jugalah nanti yang akan membawa adik-adik ataupun para pelajar ke peringkat yang lebih baik. Jadi nak katakan, nak cerita pasal kerjaya ke, nak ceritakan pasal kehidupan ke, nak ceritakan pasal keluarga ke apa dan sebagainya, pendidikan itu adalah kunci utama untuk para pelajar berjaya di masa akan datang. Jadi para pelajar, pastikan antara pilihan yang para pelajar boleh buat adalah STPM. Cikgu dah terangkan pelbagai perkara tadi mengenai STPM ini dan semoga ianya menjadi panduan kepada para pelajar untuk memilih masuk ke tingkatan 6. Jadi sebenarnya tiada apa lagi yang cikgu nak sebutkan kecuali jomlah kita masuk tingkatan 6. Jangan jadikan ianya sebagai pilihan terakhir kerana tingkatan 6 juga ada masa depan yang terbaik untuk semua. Jadi itu saja adik-adik dan juga para pelajar, para penonton. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Assalamualaikum.